orang Bandung ngumpulnya. Orang Sunda pasti asli. Berarti biasanya Leo Sunda nya. Kumaha damang? Pares mutu. Pang Es. Iya maksudnya Pang Es tuh. Pangers rutu. Ngomong gimana? Kunaon atuh kabarna? Kumaha kabarna? Sae. 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 Nepangkeun. Nepangkeun. Sim kuring. Juring. Cucunguk. Gua tahu lucu. Gua tahu. Oh yang ganteng. Yang ganteng. Ya, biasa. Nepangkeun. Ya. Nepangkeun. Sim kuring. Hileud peuteuy. Kok dia tawa? Dia tawa berarti ganteng banget. Yang bener loh. Berarti ganteng banget. Nepangkeun. Abdi. Ya. Abdi. Hileud peuteuy. Sekarang gua kalau pulang ke rumah gua akan panggil nama gua Andre Hilet Petey. Baik kamus. Kalau buka kamus pasti benar. Benar. Artinya ya. Cakep banget. Iya. Oke, sebelum ngobrol-ngobrol dengan Kang Dul, kita juga akan kedatangan bintang tamu satu lagi. Bintang tamu kita yang satu ini juga adalah seorang penyanyi. Bukan. Kalau Hilet kan udah dia, ya kan? Saya Hilet. Dia seorang penyanyi dari Bandung yang tidak perlu diragukan lagi suaranya. Siapakah dia? Siapa dia? Inilah dia, Sarah Sen. Gadis hiji boneka. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Yuk main. Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka mah teu kinten saena sareng lucuna ku abdi di eropa hey eropna sae pisan cing mangga tingali boneka abdi dari saya sudah tidak diragukan lagi ya kan. Waalaikumsalam. Tuh, lihat. Lihat, penyanyi gini tandanya. Udah habis. Main gitar mulu, udah habis. Halo. Apa kabar sehat? Fine, thank you. Wow, kalau vokalis gitu. Alhamdulillah. Tetap ya. Kan, kumaha. Main gitar yang bener dong. Main sodok-sodok aja. Emang gua cowok apaan? Ini bawa siapa ini? Piu? Piu. Hah? Dari Bandung, Piu. Piu? Piu. 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 Kan orang Bandung mah Piu. Piu. Bapak kenapa, eh? Pak. Bapak kenapa? Tanya begini. Kenapa? Gitaris apa? Ada keseleo sih di sini. Seni itu dari sini. Oh, seni dari hati. Dari hati. Kalau yang berair di tempat lain. Beda lagi itu mah. Oke, kalau ini sorry, ya. Mak, dibalikin ke Raisa ya. Raisa. Oh, ini punya Raisa. Raisa. Lihat ini. Nih balikin ini punya Raisan. Oke, tepuk tangan buat Sarah Sen dan juga Kang Dul Sumbang. Silakan dan Sarah Sen. Kang Dul Sumbang. Mau dibawa kemana? Eh? Mau dibawa kemana? Kang Loa. Banyak nyamuk. Kang Loa. Banyak nyamuk. Wih, no. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat Sarah Sehat. Aduh, alhamdulillah ya. Serak ya, sering manggung. Serak ya? Lagi sering lagi manggung. Lagi rame banget. Aduh. Dari kemarin terus, ya. Itu kan untuk ulang tahun di Cihanjuang, Palasari, ke Buah Batu, Ledeng, Cihidung. Meninggal sehari 6 tempat. Pak Sule, pulang ke rumah saya baru jam pulang. Jam. Baru pulang dari mana? Bandung. Cipoa. Ada. Cipoa dihidangin dong. Yang ada Cihideung, Cimahi itu baru ada Cipoa mah buat ngitung itu. Oke, ini ada Kang Dul dan juga Teh Sarah Sehat. Ini di ulang tahun Bandung ini, apa sih yang Teh Sarah dan juga Kang Dul harapkan untuk kota Bandung? Apa yang diharapkan oleh kalian itu apa sih sebetulnya? Usaha dulu lah. Silakan, ladies first. Ladies first. Mau dinyanyiin atau di... Gak usah dinyanyiin, gak usah ngomong, saya nyanyiin, lagi nyanyiin, ngomong. Nyanyiin. Tadi juga ini, tai celisanya sampai rarang. Oh iya. Saya sering diundang sama... Ibu Sarasehan. Sering diundang. Ibu, jangan ibu dong.
Empok. Empok. Teteh dong, teteh. Dalam acara sehan. Acara sehan. Tapi enggak pernah ketemu orangnya. Kok bisa? Kan Sarasehan ngumpul-ngumpul. Oh iya itu iya, benar ya. Sarasehan di tempat-tempat beda-beda ya. Iya. Lesehan. Lesehan. Itu Sarasehan. Sarasehan. Oh tapi emang ada Sarasehan, emang iya, ada. Sarasehan ada. Kumpul-kumpul. Ada, jangan sampai saya nyanyi nih. Ada. Oke, Teh Sarah. Mangga. Apa yang diharapkan dari Bandung? Namanya tanya Pak Sule. Ya. Namanya Sarasehan. Iya, Sarasehan. Namanya emang Sarasehan. Namanya emang namanya Sarasehan. Nah. Eh, tanya. Eh, Bu, Sarasehan. Ada singkatannya. Oh, emang ada apa? Ada katanya. Apa singkatannya? Apa singkatannya? Sehan. Sehan. Oh, itu nanti ya. Oh, rahasia. Kenapa enggak sekarang? Semua ada waktunya. Oh. Nanti. Nanti aja di segmen 12. Oh. Cuma 12 udah pulang. Berarti undangan ketiga dong kalau segmen 12. Cuma 4 segmen. Pengen diundang terus aku, Pak. Jadi apa nih harapan Teh Sarah Sehan seorang warga selebritis yang Oh, Ratu Dago. Ratu Dago. Enggak research ya? Oh. Terpilih waktu itu di tahun 9, tunggu lahir teh kan 89 ya. Jadi terpilih di 89. Terpilih tahun ke-17. Terpilih di tahun 2004. 2004. Jadi lahir 89. Iya. Kok saya pengen bunuh diri ya? Enggak lahir 89 ya? Enggak. Enggak lahir 89. Saya aja 76. Tua banget. Iya, tapi sama tua-tua juga kelihatan kolot. Apa nih harapannya, Teh? Harapannya semoga Bandung semakin bersih. Bersih. Amin. Amin. Semakin menyenangkan karena aku tuh dulu waktu di Bandung senang banget ya, adem. Ya, tahun berapa? 80-an. Kan lahir 89. Ya. 97-98. Semakin menyenangkan, semakin bikin semua orang pengen ke Bandung, tapi jangan semakin macet ya. Ya kalau bisa. Okay. Itu apa ya? Mobil ditinggalin aja di depan tol. Tol yang ada bakso tahu pas mau masuk, pakai sepeda semuanya ke Bandung. Tolnya yang macet ya. Jadi bagus. Jadi macet ya harapannya supaya ke depannya jangan macet lagi ya. Ini tugas pemerintah Kota Bandung ya. Kalau Kang Sukma ini Kang Dul sumbang sebagai Raja Ciamplas. Oh, Raja Ciamplas. Kan Ratu Dago. Raja Jin dong, Raja Ciamplas. Raja Jin. Sul. Temen saya dulu. Siapa? Oh, bisa. Adul. Bundul sumbang. Enggak pakai A. Kalau saya garis bawahi dulu apa yang dibilang Sarah. Kalau macet pasti. Pasti. Karena di samping lebih padat sekarang ya banyak yang bikin kacau kan itu, sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Kan selalu. Itu juga bikin ribet ya. Terus angkutan kota berhenti di mana aja. Mau Jumatan. Tapi ya, yang paling saya harapin itu gini. Saya kebetulan kan lahir dan besar di Bandung. Bandung. Jadi kayak Sarah tadi bilang dulu tuh Bandung tuh enak banget gitu. Saya sekarang mimpi Bandung itu punya ruang terbuka hijau yang lebih banyak ya. Jauh lebih rimbun, yang ada diselamatkan, yang tidak ada bisa dibikin ulang sebenarnya gitu. Jadi kalau kebanyakan beton malah jadi panas gitu. Okay. Jadi mudah-mudahan Kang Emil bisa melakukan itu sekarang gitu. Kita kangen banget Bandung yang masuk tuh sejuk gitu ya. Rimbun ya. Suhunya kan 20 berapa gitu. Bandung sekarang 34 koma sekian kan panas banget. Panas. Jadi memang panas. Kalau ini batu es pinggiran kota Bandung. Hah? Gak oleh batu ya? Itu penting banget. Penting banget. Makin hijau makin rimbun, makin sejuk penting. Karena sekarang kan polusi udaranya udah minta ampun. Polusi suaranya juga udah minta ampun. Ya bisa kok pelan-pelan sebenarnya. Bisa ya. Tapi nggak cuma ngandelin wali kota ya, karena warga kota harus didukung sama warganya. Nggak bisa, wali kota nggak bisa kerja sendiri. Warga kota juga harus benar. Kalau pemerintah bikin program bagus, terus warganya hare-hare, ya nggak akan jadi. Tahu nggak hare-hare? Hare-hare apa itu? Hare-hare itu. Hare-hare dari hari ke hari. Oh, hip-hip hare-hare. Pura-pura. Apa? Memang begitu.
Karena saya sekarang gue musisi nih, jangan ngomong barangan lu. Musisi bagaimana? Jadi sekarang itu Bandung masih Haredang ya. Haredang. Tapi selain Haredang, ini Kang Dul ini selama bermusik 30 tahun ya bermusik ya? 35 tahun. Nah Kang Dul ini sekarang lagi mengkampanyekan yang disebut dengan Salam Pacantel. Itu apa? Oh iya. Coba kumaha Salam Pacantel deh. Gitu ya, oh bayan, bayan. Bayan. Oh Jakarta. Ganti lebih ke damai ya. Kalau anak muda zaman sekarang, peace, peace. Gak pakai pot tuh. Kalau dia peace, jangan pakein pot. Itu mah peace pot dong. Saya juga kadang-kadang ngerasa aneh sama diri sendiri. Karena 35 tahun itu kan main musik. Nyanyi ya kan. Berusaha bikin lagu, berusaha bikin album. Terakhir-terakhir kok saya lebih tertarik untuk tidak bicara musik, tidak bicara lagu, saya lebih tertarik bicara soal silaturahmi. Silaturahmi. Gitu, ya. bahwa buat saya persaudaraan itu menjadi sangat penting. Betul. Tidak punya musuh itu harus menjadi sesuatu hal yang penting. Dan silaturahmi menjadi harga mati kan, jadi orang harus silaturahmi dalam hidup. Nah saya ingat Salam waktu kecil, kalau kita berantem sama teman atau siapa, pasti dengan cantelan itu semua selesai. Pak Cantel siapa ya? Pak Cantel. Tidak ada dendam kan? Ya, Cantel siapa? Hari ini berantem bisa bonyok tuh, bisa bonyok. Pak Cantel beres gitu. Nah terus saya lihat lagi ada teman-teman yang peace dan lain segala macam. Kita juga punya sebenarnya dari hasil kearifan budaya lokal ya itu Pak Cantel itu. Ya. Terus akhirnya saya bikin Pak Cantel Cinggir, Salam Kelingking dan sekarang nggak akan pernah berhenti mengkampanyekan itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salam nasional punya kita ya ini. Jadi kalau udah nggak cuma. Gitu. Karena kenapa Pak Cantel ini mungkin terbukti ya, apapun bisa digunakan bisa, ya. Selain Pak Cantel, kalau misalkan kita nyoblos juga kan, ini. Pake ini. Ya, coba, Anda. Coba bersihan no kotor-kotor, makan naon. Iya, pasti. Oh iya, benar. Ya. Ini, yang kotor-kotor. Le, ya, Eta. So, ya. Banyak, nggak ada yang pakai jempol, nggak ada. Pasti. Tapi semua orang, Kang, semua orang nggak bisa begini. Oh. Kalau petinju? Oh iya, nah, itu mau pakai sarung. Ya buka dulu sarungnya. Sarungnya dibuka ya, kelihatan dong. Bakar. Sarung tangan. Oh sarung tangan. Tapi mana aja. Bahkan sekarang anak kebutuhan gitu loh. Jadi kalau jadian, pacantel. Oh gitu. Kalau jadian, ada pacantel. Iya sekarang ada anak-anak muda yang kalau pacaran. Jadian, pacaran, jadian, jadi nih, itu cantelan. Cantelan. Nah, jadi anak tuh. Pinter lo menjadian Pak Cantel, diajak Pak Cantel weh. Eh, kirahani saya bisa Pak Cantel aja yang sarang. Tapi ini ada juga weh, abis begini. Gini. Beda lagi itu mah lu. Tapi kalau dibilang dari bukan dari Pak Cantelnya, mungkin Kang Dul ini lebih ke perdamaiannya yang diambil. Saya pernah mendengar seorang bilang bahwa bukan cingir ya, tapi cinggir itu artinya cicing digigir. Artinya memang berada di pinggir. Jadi ini adalah simbol orang kecil yang hidupnya di pinggiran tetapi sangat mencintai silaturahmi. Wow. Nah, gitu maksudnya. Tesara sendiri sebagai orang Sunda gimana nih melihat ada kampanye Salam enggak jangan pacantel dulu ya anak-anak kecil. Kalau berantem. Kan di 89 lahirnya ya. Oh, berarti udah enggak ada. Udah enggak ada ya. Naik lagi tadi 87. 89 kita tadi. 89 udah begini, udah tos begini. Udah tos ya. 89 Pak Cantol. Tapi dia benernya tahun berapa sih? Tahu. 89. Oh, udah tos ya. Udah tos. Tapi aku setuju banget itu memang itu yang paling penting sekarang orang tuh emosinya gampang terantem. Terus kalau musuhan lama. Apa dikit-dikit apa dikit-dikit somasi dikit-dikit Pak Cantel atuh. Itu ganti tergantung perdamaian. Sebelum ngobrol-ngobrol, kayaknya ada baiknya kita minum dulu biar segar. Iya, iya biar ngilong. Ini enggak ada. Maya. Oh, baru. Oh, baru mah. Ini tumben saya disuguhin nih. Iya dong. Biasanya air terjun pakai es harus. Air terjun pakai es. Alhamdulillah. Kabar saya. Maya, tanya gini. Kenapa? Jadi ya. Tanya gini.
jadian. Lek, si Cemaya mah nggak tahu kali tadi kita ngomongin apa? Nggak tahu kayaknya. Tahu dia. Makanya tenang aja dia polos begitu. Dia bingung nih kan abis cuci baju di belakang kenapa sih? Tuh kan? Pak Cantel nih namanya, yang itu. Nah kalau Pak Cantel itu berarti jadian. Akang Soleh mah dari dulu juga bakal cipu ya aja terus. Gak cemewe-cemewe. Cocok gak Teh Sarah saya sama Maya? Kurang. Insya Allah. Yang kayak sebenarnya. Punten ini. Bentar, yang kurang. Kok saya nyesel nanya sama dia ya? Punten ini mah. Tuh, punten katanya. Gak ada pindingnya, gak ada pindingnya. Coba ditatap dulu, Sarah. Yang benar-benar gitu, tatap dulu. Siwer, enggak. Siwer. Kalau siwer katanya gini. Ya. Silakan diminum. Ini aku Kang Sule, spesial buat Kang Sule. Tuh. Wah, beda nih kalau Sule. Ini tuh. Sama beda nih kalau Sule ini. Kok dipisah gulanya? Iya, tuh biar ditakar sesuai selera Kang Sule. Pantes gua kagak manis. Jadi minum. Dia gak dikasih gula. Dari tadi gua cek dulu dong. Ini terpisah gulanya. Bukain dong, Mek. Boleh. Tuh gimana nih yang aja bingung. Kayak orang ini. Manja banget lu. Mumpung. Mau semana? Ini pasti. Cukup. Udah. Gak usah, jangan terlalu manis. Karena manisnya udah ada di kamu semuanya. Jangan-jangan, Kang Dun, kesehatan. May, gula sisa deh. Emang gak dikasih? Udah ngiringin Sarasehan nyanyi, masa kopinya pahit? Cobain dulu ya. Apaan lu minta-minta? Siapa yang minta? Gak minta. Orang ngopi minta lu. Kemarin tetangga gue kawin, lu minta juga. Cobain dulu ya, Jeng. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Dari mana? Kopiku creamy. Rasanya yummy. Manisnya sungguh mantap. Asik. Torabika creamy latte. Alhamdulillah. Mana Lala. Pak. Jadinya kabel saya tadi ngiringin buat. Itu enggak ada kabel. Itu enggak ada kabelnya. Kok semang komen mau tahapisan. Mau cobain boleh enggak? Boleh. Ampun. Pas banget cobain ke saya, berarti jodoh kalau sama saya. Akan boleh. Tapi ini aneh juga mau dituangin gulanya. Sakat tuh. Sekom. Apa? Itu baru siwer tuh. Kenapa gak boleh banyak-banyak gulanya? Jangan manis-manis, yang penting setia. Andre, gue yakin Maya tuh pura-pura. Iyalah, tapi kok gue berasa bener ya? Cobain ya? Ya, cobain. Maya mau nyanyi gak? Oh, iringin. Gak, saya mau ngidupin. Oh, dia on. Jeng-jeng-jeng-jeng-jet ya. Mas, ngajarin. Mas, Pak, jangan diinjek, Pak. Kabelnya digigitin. Pak. Ini Bapak, kabel dibikin kalung. Kabel digigit emang tikus. Neng, kapan nyobainnya nih? Eneng, haus banget nih. Eneng. Boleh nih ya? Ya. Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng. Biar abdol. Masih mau gak? Bekas Maya. Apa lu bilang? Bekas Maya. Bekas pejabat gak jadi. Itu aja deh.
Oh ini aja nih. Nih. Oh iya. Kalau pas Maya merah-merah tuh pinggirannya. Masa sih Oyo? I have a pen. I have a pen. Niupnya hei, niupnya. Kalau kalau posisi di sini, lu ngapain niup kemari? Kesono. Sini. Lagunya muter gitu. I have a pen. I have a pen. Oh. Kopinya creamy nih. Ya. Pak Cantel. Gulanya pas sesuai selera gue. Torabika creamy latte. Ini bawa aja ininya ya, simpan lagi nanti situ. Nanti Kang Soleh aus lagi enggak? Sang goreng enggak ada, Mai, sang goreng. Ada, ada penting dulu di pohon nih ya. Bentar ya. Iya, rubuhin aja. Jangan dirubuhin atuh. Eh, ini Mamang lagi ada di Bandung ya? Mamang lagi di Bandung. Ini walaupun sekarang lagi gerimis-gerimis gemericik ya, tapi Mamang tetap semangat. Dia lagi ada di Festival Lampu ya. Oh, hujan ya. Tapi sekarang udah reda katanya, cuman hujan lagi katanya. Berarti masih hujan. Tapi ada redanya. Tapi udah reda deh. Udah ya udah reda sekarang. Tuh akhirnya hujan deh. Oh hujan lagi tuh ya. Tapi udah ya. Atau nggak biar jelas. Jangan-jangan Mamang tenggelam nih. Enggak. Kita kalau enggak ini kita langsung tanya aja nih sama Mamang nih bagaimana keadaan di Bandung ya. Oke Mang. Sate, ya. Ini walaupun hujan, rintik-rintik, bayu tiap bundi ya. Ini tetap aja antusias para penonton dan warga Bandung ini ramai banget sekali. Ya. Di sini nanti kita akan lihat pawai obor, ada 206 pawai obor. Ling, kira-kira kamu melihat ini Bandung seperti ini gimana? Bagus banget ya ternyata ya pawainya, dia obornya sampai 206. Kemudian dia ada Bandung Light Fest itu yang mobil paradenya semuanya pakai lampu-lampu bagus sekali ya. Dan antusias masyarakatnya, wuh ramai banget ya Bang Satu ya. Kamu siapa? Ternyata ada si Abas. Bas, kira-kira di Nigeria ada nggak kayak gini? Ada, tapi mungkin gak ramai seperti ini kali. Ya, ya, betul-betul ramai ini, sekali ini ya. Ya, dan juga ini apa ya, hujan dan masih ada teman-teman di luar, itu senang banget. Kalau Neng Ros gimana Neng Ros nih? Seru sih, dingin-dingin terus ada obor jadi anget gitu. Lumayan anget, kamu mau cari yang anget-anget ini mah bukan buat jagung bakar ini. Mas. Ya, ini Mas. Sudah kita lewatin lagi ya. Lu obornya baru mau jalan tuh yang ya, pokoknya mah ini hebat sekali ya, walaupun Bandung hujannya itu dari jam 2 sore. 2 siang ya. 2 siang loh hujan. Tapi ya beginilah, mudah-mudahan hujan ini mendapat berkah buat Bandung sendiri. Yang sudah umurnya 206. Iya, 206 tua, ya, lumayan tua lah. Oke, kalau Mang, saya enggak kedengeran, Mang. Banyak sekali nih penonton-penonton di sini. Mereka dengan antusias tuh. Iya. Ini lagi ngobrol. Ada Kang Emil. Yang bawa obor juga semangat banget ya Bang Sasu itu ya. Hebatnya lagi obornya tuh tidak padam. Iya, tidak padam. Padahal hujan loh. Padahal hujannya deras ya. Iya, hebat sekali nih. Ya, Bas. Kamu ngobrol dong nih. Kamu ke Bandung udah berapa kali? Apa ya, berkali-kali sih. Tapi sekarang jarang banget ke Bandung. Sekarang lebih... Kenapa? Lebih sibuk lagi. Wah, wow, gaya banget. Tadi ngapain aja? Ya. Tadi makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Ya ini emang acara ini cocok sekali buat kamu. Ya, karena kalau bahasa Inggrisnya itu buricak berinong ini di sini. Apa tuh maksudnya? Ya kayak glitter lah gitu. Bercahaya, penuh cahaya di sini ya. Ya Bandung-Bandung ini. Ya mudah-mudahan Bandung lancar semua walaupun amin, amin. Ini memacetkan warga juga. Oke. Saya dengerin dulu nih ada si Sule kali ya. Iya. Wah, ini udah mulai mau jalan nih kayaknya. Mereka standby semuanya. Iya, iya. Mang. Sekali ini. Ramai banget. Mang. Hare-hare Mang. Apa ya? Hujannya
lebih parah lagi. Oke, ya. Oke, sekarang langsung aja ke kamu, Le, ya, ke studio, ya. Mang! Ya, kita lanjutkan saja. Ya. Mang, dari tadi, Mang! Mudah-mudahan sudah sini akan melihat gemericik dan buncak Aduh, si Mang gimana? Kayaknya copot earpiece-nya, jadi saya nggak bisa ngomong. Jadi berasa dicuanki, saya. Iya. Oke lah, kalau begitu nanti kita akan ngobrol lagi. Dan kita juga nanti akan mendengarkan laporan langsung lagi dari Mamang di Bandung setelah yang satu ini. Di sini aja.